Materi pelajaran ekskul seni musik kelas 5 dan 6 SD. Pengertian dan unsur-unsur musik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, musik adalah ilmu seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara dan bunyi yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Istilah musik dikenal dari bahasa Yunani, yaitu musike. Musike berasal dari perkataan mus, yaitu 9 dewa Yunani yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Dalam metodologi Yunani kuno, memiliki arti suatu keindahan yang terjadinya berasal dari kemurahan hati para dewa-dewa yang diwujudkan sebagai bakat. Kemudian pengertian itu ditegaskan oleh Pythagoras, bahwa musik bukanlah sekedar hadiah atau bakat dari dewa, tapi musik terjadi karena akal budi manusia dalam membentuk teori-teori. Dalam arti lain, musik merupakan bahasa universal. Ketika kata-kata tak bisa lagi diungkapkan, musik mentransformasikan dalam bentuk rangkaian nada. Media dari seni musik yaitu suara dan bunyi. Unsur-unsur musik. Unsur-unsur musik terdiri dari beberapa kelompok yang secara bersama merupakan satu kesatuan membentuk suatu lagu atau komposisi musik. 1. Melodi. Melodi merupakan serangkaian nada yang disusun menjadi sebuah frasa, kata atau kalimat. Melodi akan disusun sesuai dengan urutan serta tinggi rendahnya nada, agar bisa menjadi satu kesatuan melodi yang indah. 2. Harmoni. Harmoni merupakan kombinasi dari nada sehingga membentuk keselarasan bunyi. 3. Ritme, irama atau ritme adalah ketukan yang terdiri dari pengulangan bunyi serta panjang pendek kata, juga sebagai penentu ketukan yang bersifat kuat atau lemah. 4. Birama adalah ketukan atau ayunan secara berulang-ulang. Biasanya penulisan birama dilakukan dengan menggunakan bilangan pecahan seperti 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. 5. Tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan atau lambatnya sebuah lagu. Dalam penggunaannya, tempo dihitung dengan menggunakan ketukan per menit atau beats per minute atau BPM. 6. Dinamika merupakan ukuran keras atau lembutnya sebuah musik. Demikianlah arti dari musik dan unsur-unsurnya. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami arti dari musik ya anak-anak. Sampai bertemu pada materi yang akan datang.